Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada. Jadi hari ini saya akan membuat racikan bumbu ya. Karena beberapa hari kebelakang ada yang komen, "Bang, bikinin dong bumbu sosis bakar atau bakso bakar atau apa aja yang dibakar-bakar gitu. Dengan bahan yang simpel, praktis, namun enak seperti abang-abang yang dijual." Oke, di sini saya sudah siapkan ya bumbu-bumbunya, sangat simpel sebenarnya. Jadi di sini saya ada 4 sendok makan saus sambal, dan ini ada 2 sendok makan kecap manis ya. Ini ada saya pakai 2 sendok makan saus tiram. Saus tiram bisa diganti dengan saus tomat, dan ini ada 2 sendok makan margarin atau mentega. Jadi bahannya, bahan utamanya ini cuma segini ya buat saus atau bumbu oles sosis bakar. Banyak sedikitnya saus tergantung banyak sedikitnya juga sosis bakar atau bakso yang mau kita olah atau kita bakar ya. Jadi keempat bahan ini sekarang kita campurkan. Pastinya kita siapkan mangkuk yang agak besar ya. Di sini saya masukkan saus sambalnya. Ini sebanyak 4 sendok makan. Ini ada kecap manis 2 sendok makan. Pokoknya banyak sedikitnya saus atau olesannya itu tergantung dari sosis yang kita bakar. Ada 2 sendok makan ini saus tiram ya. Bisa pakai saus tomat. Dan terakhir ini ada margarin ataupun mentega kita masukkan. Saya pakai Blue Band ya biar wangi. Kita aduk semua bahan. Aduk sampai benar-benar tercampur ya dengan sempurna. Ini si margarinnya kalau tidak hancur ya kayak gini nih bergerinda-gerinda nggak apa-apa. Oke, ini adonan atau bumbu sosis bakarnya sudah ready. Jadi sekarang kita siapkan sosisnya. Di sini saya siapkan sosis bakar ya. Ini sosis khusus buat bakar-bakaran gitu. Sebanyak 5 buah atau 5 biji. Ini sosisnya ukurannya lumayan besar lah ya. Jadi sekarang siapkan juga tusuk sate. Si sosisnya kita ini ya. Tusukin dengan tusuk sate. Ini sosisnya masih agak beku nih, dingin. Karena masuk lemari es. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita lakukan semuanya pakai tusuk sate. Jadi saya menusuknya hampir sampai ujung ya, ujung pangkal dari sosis. Dan ini si sosisnya, plastiknya ini udah siap makan, jadi tidak usah dibuka. Ada yang sosis yang plastikan, ini langsung bisa diolah ya. Sekarang si sosisnya kita iris-iris. Saya akan mengirisnya menggunakan cutter. Jadi untuk cara pengirisannya bebas ya. Abstrak bisa gimana aja, tergantung atau sesuai dengan selera. Kalau saya mau nyerong ya, nyerong seperti ini, lalu nanti kita balas, dan sekali lagi saya balas dari sini ya. Jadi nanti bentuknya itu kotak-kotak irisannya. Pokoknya sesuai dengan selera, kita lakukan semuanya pengirisan sampai dengan selesai. Oke, pengirisan sosisnya udah selesai semua. Jadi sekarang waktunya kita bakar. Jadi sekarang kita siapkan alat pembakaran atau alat buat memanggangnya. Gitu ya. Untuk alatnya bebas, bisa memakai teflon ataupun wajan yang rata atau yang datar ya. Jadi saya menggunakan ini. Dan kita panaskan dengan api sedang cenderung kecil ya. Kalau sudah panas, kita masukkan sosisnya. Karena saya buat makan sendiri, jadi memanggangnya saya pelan-pelan, dalam arti jadi apinya kecil biar matangnya sampai dalam-dalam. Jadi cara memanggangnya seperti ini ya. Nanti kalau udah setengah matang, baru kita olesi dengan bumbu. Karena kalau diolesi sekarang, itu si bumbunya bisa cepat gosong.
Oke, kalau permukaannya sudah agak matang ya. Sekarang kita siapkan kuas dan juga bumbu oles. Jadi si sosisnya kita oles seperti ini, permukaan dulu. Semuanya ya. Oles. Sambil dioles, kita bisa balik ya kalau sudah ini. Kalau sudah dioles, sambil dibalik-balik seperti ini. Oke, ini sosis panggangnya atau sosis bakarnya sudah matang ya. Oh, aromanya sangat harum sekali. Jadi sekarang kita angkat aja. Oke, ini sosis panggangnya sudah matang. Aromanya sangat wow sekali, harum banget. Jadi tidak usah tunggu lama-lama, langsung aja sekarang kita eksekusi, kita cicipi seperti apa rasanya. Sambil satu. Oh ya, di permukaan ini saya taburi dengan biji wijen matang ya, alias biji wijen sangrai yang sudah saya sangrai. Ini opsional, ini hanya buat ini aja gitu. Apa topping biasa aja. Oke, langsung aja saya cicipinya. Mari makan. Wow, sangat enak banget, luar biasa, manis, sedikit asam, pedas, dan pastinya gurih ya. Dan ini sosisnya empuk banget, ditambah dengan taburan biji wijen yang kres-kres gitu. Pokoknya sangat rekomendasi. Ini cara bikinnya sangat gampang, tidak mesti buat sosis, ini buat olesan bakso, olesan tahu bakar atau apa aja yang dibakar-bakar, ini sudah sangat rekomendasi. Super simpel ya, bumbunya hanya 4 bahan aja tapi menghasilkan sesuatu yang sangat istimewa. Pokoknya sangat wajib untuk dicoba. Oke kawan, untuk video olesan bumbu sosis bakarnya sampai sini dulu. Pastinya saya akan bikin lagi video-video lainnya yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, bye-bye dan ciao.